Assalamualaikum warahmatullah. Sirinna tongke sebelah kanan salama manenu denu ganggu ko denu sisan si baiko denu si musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri itu juga kita sampaikan bahwa sininna tongke sebelah kiri yang kuya mani melo susaiko ya mani melo sasaiko denu si sara denu merasa-rasa denu masissa. Syaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil kulubi wa dawaiha wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sininna kemala bingki hadir jamaah subuh yang semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama launi maina kepada syukur marajur sisina tukung Allah ta'ala. Nasabah famasi simatana ritulu di malam sehingga di subuh hari ini kepadang keritu hadir. Dan alhamdulillah yang paling kita syukuri adalah engkau tadi tu pura papuli kewajibata yang tadi tu apa boleh genna sempaya subuhi secara berjamaah. Itu perlu kita syukuri betul. Apa makamu ingat sila surut tamak kukui yang mungkin masih asyik matin roh biasa nak suruh nah ya odi jaya mengeruk-ngeruk mupi ya mengeruk-ngeruk ya. Tapi kita ini alhamdulillah sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat dan bapa salam masuk ke mana nunga masar yang melebihi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Bila lena kurang melebihi narampi fong Allah Ta'ala. Maka dia wa'mur ahlaka bis salati wa astabir alaiha. La nas'aluka rizkan nahnu narzukuka wal akibatu litakwa. Wa'mur ahlaka. Aparentangi ri keluarga bisola ya naritu apa boleh ngena sampai jangi wastabir alaiha engkalalu kisabara papuli ya roh parentai la nas'alu karizka deto ibu bangka ki malak de masapa dalle nahnu narzukuka idi pampariki dalle wal akibatu litakwa naya pamala padicenge napun nei temakan jae tau narusisena tu pengrata. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia ayat-ayat si tunggu-tunggu pertama
diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya untuk populis sampajang. Makanya tempo nak turun ia ayat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungka-tungka subuh dena fajat jukka kubulan panggutta Aisyah. Pengutah Fatimah. Karena hadirin semuanya untuk memastikan maksudnya puramogar mas sampajang anakku, puramogar mas sampajang manituku. Jadi Nabi itu setiap subuh setelah ayat ini turun, hadirin semuanya tungka-tungka subuh lo bolana pengutah Fatimah, lo bolana pengutah Ali, supaya yakini seyakin-yakinya maksudnya motomui pale untuk masampanya subuh. Tempona ye tur ayat. Karena memang hadirin semuanya ayat ini ya pertama adalah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lalu kita Imam Al-Qurtubi ayat ini sesungguhnya juga diperintahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi tanya bahwa Nabi Taisur memperintahkan sengi sempaja ke keluargana, tapi justru sinina umat Nabi Muhammad berkewajiban untuk memerintahkan yarga memperintahkan sempajangi oku keluargana. Nah, jadi tanya bahwa Nabi Taisur memperintahkan sempajangi mengingatkan sholat, tapi justru sinina umat Nabi Muhammad. Berarti sininar itu engkai keluargana itu hadirnya semulakan berkewajiban kepada sampaikan mampantang ia sengi sempaja. Nah, terutama ni iman ke wijabujata engkai pota harus selalu kita perintahkan. Yeah. Aja tak aja jampangir sempajana wijabujata. Kan itu adalah kewajiban kepada kita semua. Selalu kita ingatkan asal narabu waktu sempajang ibu dasi paringerang si hei walau bayangkan sempajangnya tak biasa tu kematangan ni mak jam atau weh sibuk ni yarega engka kegiatan lain atau matin roi itu harus selalu kita ingatkan. Nah sebab nak perintah mentor itu pengelatan selalu kita ingat hei kurang juga tu mas sempajang terutama sekali di subuh hari. Apa biasa tu sempaja subuh eh? Dia nak padar itu sempaja lain ni. Biasanya ya aku mengaribi magampak-gampang malu-malu. Itu sehingga aku masih jita di masjid pajar, ya aku mengaribi maka tu ikan anak. Magi malu-malu. Lomi macul-cul, tak mana masih jita, aman ni. Tapi si senang subuh hadirin semula kaki gini lona nanya. Bahkan mu tamato biasa tu ni dini kan? Jadi itu beda hadirin semula. Ia kumangaribi isa malumu. Lo memang ngeli kerokok ke tuan anak yolo ya. Tak mending ke masjid. Tapi kalau subuh hadirin semula kan? Memang beda dengan sholat yang lain. Makanya itu sholat subuh itu sangat istimewa. Sering dibaca di sini, alena dikir wayu biasa baca ke yolo. Maka ada dua sempajang, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin. Nah, sering baca itu nanti tak wayu ya. Maka ini gini kita masih sempajang dari dua waktu cekke, dua waktu dingin, mana serta masuk surga. Nah, maka ini keterangan dari Gutai Sengi Bardai ini di sini adalah sholat subuh dan sholat asar. Nah, sebab iya waktu itu cekke, subuh cekke, asar cekke, ini panjang maka Allah suai. Itu hadirin semuliakan sholat subuh dan sholat asar itu tidak mudah dilakukan oleh orang.
Apa ya tosi ya ko subuhi ya rutin roi pada saya tahu. Ya ko asarai jamang-jamangi meli papura atau matengah lala ni meli rewa dan sebagainya. Mari dia roi asarai. Tapi lu masam pajang kamu pakai dia jamang meli papura. Jadi itu pun nak cocok kali itu pura dio dan sebagainya. Sehingga itu agak susah hadir dan semuliakan. Nah makanya maka Nabi kata ni gini gini oleh patut tak ia dua sempajang sempajang subuh sifat sempajang asarat itu sudah dipastikan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dan bima hadirin hadirat ia pun kata panenungi sempajangna ia tu bekas ifakewe suju sesena pengelakala ia alirota dari kita ini dia nage semato piranaka ya ku tak ungkap balik ipatama ranaka pas sempaja apa kamu tutup matuk pas sempaja ipatama ranaka juga maka buat dijanji mas sempaja ini tapi kamu tahu dosa na lengin apa kau kamu tahu makro mas sempaja ini tapi dia na paja sisa lapadan nerupa tau ha? Berapa ini Nabi Rasul lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Sirinna tongke sebelah kanan salam mana nu denu ganggu ko denu sisan si baiko denu si musuh. Assalamualaikum warahmatullahi lo kiri itu juga kita sampaikan bahwa sirinna tongke sebelah kiri ya ku ya mani melo susaiko ya mani melo sasaiko denu sisan denu merasa-rasa denu masisa. Tapi purna sempajang si salam upi pada bulan. Purna sempajang makusi upi. Nah cerita jak nak tahu. Nah cerita kekurangan nak tahu. Mawasan nak tulis kekurangan nak tulis cerita. Kekurangan tersendiri hadirin-hadirat. Dan orang yang selalu menceritakan kekurangan orang lain. Maka sesungguhnya orang itu yang paling banyak kekurangannya. Saya ulangi kembali bahwa ni gini titu curite kekurangan pada narupa tahu alena si tunggu-tunggu na paling miga kekurangan na. Nah sebab ini curite pada narupa tahu pasti kurang itu sana kurangnya perata. Nalan itu perata tu nalan tahu ibadah tak. Nah, semagi hadir semula ke madosa kikwalina. Jadi nari makau sini untuk malu bikin hadir itu penting ya. Yang kepada tak keungkat tahu pertama rana kehadir sebenarnya tapi pas sempatnya mau yema tu alin rona hadirin hadirat yang digunakan untuk sholat sujud tidak akan dimakan api neraka betulnya pasti mati ya utama suruh gak pakang kana tapi minta sebab waktu jadi megega dosana dia nak puriak dan poga. Rinso-rinso jolo, ilonri jolo ukulalena eranaka, tapi jangan pernah kita menganggap biasa-biasa. Sehari di dalam neraka itu sebenarnya fiyo minkana mikodaru wal fasanati mimma tawudun. Sehari di dalam neraka itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Nah, ini kira-kira mulai perang si seputar kuririno dari ranaka ya. Karena perbandingannya seperti itu sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia ya. Jadi sirina tu malah bikin hadir makrib nabita inna Allah harrama ala nar antakula asara sujud majempur itu pengala ta'ala naharangnya pinna ranaka untuk mandri yang itu bekas-bekas sujud yang kita gunakan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada sini itu malam bikin hadir olehnya itu perlu ia alaman secara sampaikan kepada Allah di wijau-wijat tak apa tak lo kemas sempajan nak lo kemak berjama aja nah ini mibamas sempajan ini mirajmas kemak berjama. Tapi anak tak ada nalur masam panjang. Anak tak ada nalur itu mak berjamaah. Itu harus disampaikan. Dan itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka itu. Bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak adalah selalu memperhatikan.
perhatikan solatnya. Apa ya mesti nenang mengadai nanti kau jadi tua pernah kau di masa sempat. Masalah kau di masa sempat. Olehnya itu ini perintah wa'mur ahlaka. Selalu kita memerintahkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita perlu disampaikan terus itu. Yeah. Selama anak mubi, ya kita harus selalu sampaikan. Kita dekosubu ye. Dina mereka kita dua anak itu masih ijak. Aja tamah sengi. Nyawa maka dawe. Masalah ada kasih apoku malulumuku tak dusuku, jangan sampai hilangkan yang seperti itu. Ya, hilangkan seperti itu supaya roh hadirin hadirat wadni ya roh hijau-hijau tapota motor terbiasa untuk sholat subuh hadirin hadirat ya ku makanya ini sempaja sumuna insyaallah pasti makanya sempaja lorona sempaja asarana sempaja mangaribina makoto bersempaja isana insyaallah. Sebab ia pun kakau tu pas sempaja subuh ayo. Magampamanan itu lagi ya. Malomo ni sempaja lorot. Magampan ni sempaja serai. Dia nama susah sampai mengaribi ya. Nanggak biasa-biasa ni sempaja isai. Karena sudah terbiasa. Makanya itu sempaja subuhna hadirin hadirat. Olehnya itu mari kita selalu memperhatikan solat kita. Malah hadirin hadirat, ya roh muda itu si bola, muda itu si unroh, ya kepada telpongi. Hei, orang itu cuma sampai subuh, telpongi roh abu hijau-hijau taruh, ya kepada itu si unroh, dia itu si bola. Api do polki, apa nasabah magi, maka daman yang pura nama sampai yang telah, munroh nama lewuk. Ya aku kopi do gol, ini dia enak. Hei, pernah nama sampai azali banyak apa kan semua itu. Jadi hadir-hadir itu sampaikan terus wa'mur ahlak. Nah, kemudian seterusnya siapa yang dimaksud di keluarga? Ahlak di sini keluarga menurut anugerah Syekh Imam Al-Baghawi bahwa keluarga yang pertama di sini adalah semua orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita atau kaum kita anggota itu adalah tanggungan kita untuk menyampaikan kepada mereka perintah sholat. Jadi bangsana nabi sinina umat dia harus sampaikan. Ya rega ini kumai bangsana di desa kepala desa. Sebenarnya kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh warganya untuk bersampaikan. Semua orang-orang yang berada di bawah tanggung kita, camai, sinina mau masyarakat nak kolonna kecamatan Giro, dialah yang berkewajiban untuk selalu menyampaikan perintah solat kepada mereka. Bupati, nah sinina tahu sidra misalnya ya, yeah. Sampai gubernur, sampai presiden, semua warga Indonesia. Maka sebenarnya itu pemimpin harus selalu memperhatikan itu solatnya. Ya, jadi tanya bahwa vaksin mela tulinjah sampaikan. Ya, tapi sholat juga. Hei, pura kemas pasti pakai jatuh sempat jamu. Kan begitu. Hanya tuli vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga saya sampaikan. Sampaikan juga vaksin sholat. Saya selalu menyampaikan bahwa dena gena iatku vaksin mibawa milifake. Kodega vaksin ibadah, vaksin sholat, vaksin doa. Itu tidak bisa hadirin semua teratasi masalah yang besar yang kita hadapi sampai sekarang ini. Ya ku paksi mibawa tidak akan hilang itu. Ya ku dega ke ibadah, dega ke pak doang, dega ke sempanjang. Pindah nampak nonomi koronai pengolah ta'ala. Nampak jabiye pengolah ta'ala koronai. Apa iya koronai letu ya sejapa aja mimana. Kasih anaknya ya baru-baru. Omikron. Saya biasa mengatakan, dia kena wadi suntik kapi bawah ni roh. Korona roh. Napa aja bimana? Kasi apa aja bimana? Ya. Orang itu hadirnya sebenarnya akan tambah. Vaksin sholat, vaksin doa. Itu harus kita lakukan.
Nah sebab ia agak-agak pengalah dalam muar itu kuerohi. Tapi ketika Allah juga menghendaki dihentikan semuanya, tidak ada yang bisa menghalangi hadirin semuliakan. La yarudul qadar illa dua, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Itu kata Nabi. Jadi hadirin semuliakan, oleh itu pemerintah memang juga itu ya di bawah tanggungannya itu harus juga menyampaikan untuk selalu melaksanakan sholat. Jadi harusnya ibaratkan deh, harus lima vaksin, Pak. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, dan ditambah vaksin sholat. Ini keempat desa menerima pidato, harusnya sambutan, harusnya juga menyampaikan itu. Supaya betul-betul masyarakat kita ini ya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang dimasuk keluarga di sini akhlaka adalah seluruh umat yang seagama. Sini nama selangnya, jadi siapapun orangnya kita menyampaikan kepada mereka. Mutania masyarakat, mutania warga, tapi dia adalah Islam, sampaikan perintah sholat kepada mereka itu. Suruh masuk pajak. Saya suruh, anda muslim? Iya, saya muslim. Sampai jaki. Ayo temur saliwut. Walaikum kalau mengantara tomate, Pak Mega Wita makur ya. Tomate dan antara lu sampai jaki masih jemun rumuh bisa liwat kuda-kuda hadir-hadir. Kapa orang seperti itu sholat? Upan pima sempajang. Ya ku tomate na yang terana dia itu mas sempajang lah. Haula wala kuat adillah billah. Pangajak papang aja agana itajeng dipatalinga kia ku amatin na di tenade patutalinga hadir-hadir. Tak mungkin mas sempajang. Mas Dewi sama sempat tomate. Sebenarnya mas sempat tomate malu mulak lebih. Lumur sik di lumona di narogo tahu di nasuju. Nah sedemi sebaca-bacana maka dah salat di semua itu Fatiha. Ya kuburan ni baca Fatiha pada setelah takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, amuk ko bawani. Senang ni bawa. Karena tu apalan ni lolong hadirin-hadirin. Lolong ye. Apakah jaki di bawah? Jadi saya kembali sampaikan bahwa ia kota mas sempat tomate diharapkan bahwa ia rujijit tak mas sempat jalur pada padai jijit tak tempo tak mas sempat tomate aja ni berapa ya nak sebab malu mau masih jita kecuali nari ku masih macipi ia rumacik masih jie macipi hadirnya sama dia kan mega tu mero mas sempatnya tapi berapa nak pura tu nak hadirin-hadirin ia ko mas sempat tomate ki sila cak lacak ya roh sapi dia lurus sebenarnya itu tetap diluruskan sapi itu tetap lengkui roh sapi ya ko mas sempat tomate ki ya. Jadi sama dengan coba kita misalnya di solat jenazah di Mekah dia tu salam roh ya tetap unruh tak di Madinah kita solat jenazah tetap unruh tak dia kaya sama kemaju lah ya dia kaya. Olehnya itu sini itu malu pikir hadir itu. Jadi ini penting kita sampai kepada seluruh umat untuk selalu melaksanakan sholat. Kemudian agar nasib pengatala was tabir alaiha harus kita sabar. Jadi ya ku isuruh ya ujata masempajan keluarga ta bawa hakta dan kepada seluruh umat Islam maka pengatala harus kita sabar. Dia itu maka dah sisa minta suruh tanpa masempajan makulikulipan. De isuri ya soy, de pana sempaja, suruh si baja. Isuri baja, de na sempaja, suruh si sanadi. Sampai seterusnya, gangkan nadi tu yaru yau yata, yaru keluarga ta, yaru bawa hatta, anggota ta. Mas sempaja mana si itu malubikan. Nah, agar wasilin. Maka di pengatala, la nas alukariskan, nahnu narzukukan. Kami tidak terlalu membebani kalian untuk mencari rezeki. Betul nak? Ya bukar kola lena dan leeh. Pakan jaki bawa sempajangmu. Pakan jaki sempajang keluargamu. Malomu wareku papi dalle polisi sini. Ya nang kemujama insya Allah wareku dalle.
Jadi pengatana yakinkan ni hadirin, ia nama kanjak misum pejamu, pakanjak kibatnya sama sebanyak. Allah menjanjikan kepada kita semua, nahnu narzukuka, kami yang menyiapkan rezeki bagi anda. Ia nama kare semuko insyaAllah mesti na taruh na narikit nale ya rupungala ta'ala hadirin saumliakan ye. Ada tu sini apa dia makdah? Sempat jawapan apa le? Aja itu masapa? Najabi mu pengatana dan leta, oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Nasabah ia dan le sebenarnya harus ikarisui pak. Berusaha pak karena dunia ini memang adalah tempatnya kita berusaha. Jadi makarisoki berusaha kita, tapi pengatana perikit dan le insya Allah. Karena tidak semua orang yang berusaha. Dena sini na to makare soe lo lomba dalle. Banyak orang hadir sebelah ka de panong pumatana soe. Na sare ni bolana. Si ia panarewa dari bolana la bi mandana soe tapi ternyata itu gak ada manasa. Tidak ada yang jelas hadir sebelah ka. Malah korite pina marakku mi dalle na. Pane mampe to ni sunge na. Dalle kunru. Sungai lampi. Tanya apa atau apa. Ya. Tapi lihatlah orang-orang seperti itu. Suju muka, lo muka masih iya. Tidak mungkin hadir yang semuanya ke Fongla Ta'ala. Apakah Syria tanah yang selalu sujud, yang selalu ke masjid. Lalu kemudian napa rakyat itu dalik. Nah, tidak mungkin hadir-hadirah. Yaitu. Nah, terakhir dalam ayat ini makna pengetahuan wala akibatul taqwa pamala mati tinggi yang itu surga na bolewi tau makan jae tau nesesena pengetahuan betul na ia na tau pas sempaja ia tau tidak di na pas na budang keluarga na mas sempaja maka orang itu termasuk at-taqwa orang-orang yang ahli takwa yang memiliki ketakwaan kepada Allah yang insyaallah akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kemudian kita patah sampai jatah. Si bawi jauh jatah. Ayat apa aja milo doa ngalir si bawi jatah. Tabace pak dongen na panguntan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kita sudah sholat, baca doa itu. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya ribaca. Okey, kita sama-sama. Rabbi ja'alni. Aduh, sedih mundri. Ulangi lagi. Rabbi ja'alni. Mukimas sholati. Wa min zurriyati. Rabbana. Wa taqabbal du'a. Dibaca. Surah Ibrahim ayat 22. Ye, ya kepura ke mas sempat ya tak baca ya. Tak baca insyaAllah. Ya, Surah Ibrahim ayat 22. Ya, tak baca ya. Agak betul kena Rabi Jani pun pancaji kak. Mungkin mas sholat pakai dalam pusat panjangnya. Wa min suriyat di makutu persini wujib yakwa popoku dan seterusnya. Ah, Rabbana wa taqabbal du'a ikhwan tarimalali pak doang ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.